Penjaga gol skuad Piala Presiden Johor Darul Takzim Syafizullah Abdul Wahab akui pengalaman bersama pasukan senior membantunya beraksi lebih baik. Syafizullah diberi kepercayaan menyertai skuad Johor Darul Takzim 2 bagi aksi kedua dan ketiga skuad itu dalam saingan Liga Perdana susulan penjaga gol utama K. Sasi Kumar menjalani hukuman pergantungan perlawanan. Walaupun tempoh itu singkat, penjaga gol berusia 21 tahun ini berasakan corak permainannya kini lebih matang selepas didedahkan dengan latihan skuad senior. Pengalaman tu mula-mula tu rasa berdebar. Habis diorang dah guide saya macam mana situasi-situasi. Alhamdulillah saya dapat atasi lah semua tu. Pengalaman yang dah kat atas tu saya bawa kat bawah lah. Alhamdulillah boleh guide diorang semua kan. Syafizullah pada Khamis membantu skuad Piala Presiden Johor DT memenangi perlawanan ke-11 menundukkan skuad Piala Presiden PDRM 2-1 di Padang Pulapol, Kuala Lumpur. Syazwan Syahrudin dan Akmal Ishak muncul wira apabila masing-masing meledak jaringan dalam perlawanan yang turut menyaksikan pemain tengah JDT Khairul Azhar Idrus layangkan kad merah di minit-minit akhir permainan. Dari segi result tu, alhamdulillah lah. Memang kita target 3 poin ni. Pasal ni masuk second round, yang first game kita lawan Perak, kita draw dan kita dapat 4 poin, alhamdulillah lah. Tapi dari segi permainan ni, saya kena perlu banyak improvement lagi lah dari segi prestasi permainan kan.